Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di YouTube channel Ayu Rizky. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah klik video sederhana aku ya. Alhamdulillah, aku bisa share lagi kegiatan aku hari ini. Ini tuh sebenarnya di hari Sabtu pagi menjelang siang kayak gitu ya teman-teman. Ini tuh setelah aku nganterin anak aku berangkat sekolah. Karena anak aku tuh hari Sabtu masih masuk seperti biasa kayak gitu ya teman-teman. Cuman jadwalnya itu paling olahraga aja. Nah ini tuh aku lagi cuci piring karena di wastafel aku yang super imut ini ada sedikit cucian piring gitu. Karena aku tuh mau nyuci beras gitu ya karena stok nasi aku udah mau habis gitu teman-teman. Jadi sebelum aku nyuci beras gitu kan biar enggak berantakan, biar agak lega gitu ya. Jadi aku pertama cuci dulu piring-piringnya. Karena kalau punya wastafel kecil itu enggak bisa ngebiarin piring-piring itu banyak numpuk gitu ya teman-teman. Jadi sedikit-sedikit harus langsung dicuci kayak gitu. Karena setelah nyuci beras itu aku mau langsung masak satu menu aja ya teman-teman. Sebenarnya tuh ini tuh menu yang mau dimasak kemarin gitu ya di hari Jumatnya, berhubung lagi kurang enak badan kayak gitu teman-teman. Jadi ditunda dulu ke pending gitu masaknya. Jadi mau hari ini tuh masak orek tempe kering kayak gitu ya. Paling tuh temennya nanti aku dadar telur aja. Nah itu tuh aku udah selesai nyuci panci magicomnya ya teman-teman. Ini mau langsung aku ambil aja berasnya di dalam gentong aku atau ember beras gitu ya. Ini tuh kapasitasnya muat 10 kilo beras kayak gitu teman-teman. Dan ini tuh alhamdulillah cukup banget untuk aku bertiga. Bahkan alhamdulillah sering nyisa kayak gitu ya teman-teman. Kalau sebulannya tuh aku emang suka beli beras itu 10 kilo kayak gitu. Nah ini mau langsung dicuci aja berasnya. Jadi ya teman-teman, aku itu bukan gak enak badan demam atau apa gitu ya. Tapi biasalah perempuan, pasti teman-teman bunda mams juga rata-rata mengalaminya gitu ya. Kayak gejala pramenstruasi atau PMS atau mau datang bulan kayak gitu. Jadi badan tuh semuanya pada sakit gitu ya teman-teman. Terus aku mah jadi seringnya sakit kepala, perut itu kayak kembung gak enak kayak gitu. Pokoknya perut itu rasanya kayak kram-kram gitu. Terus kaki semuanya pada pegel-pegel gitu teman-teman. Badan tuh gak enak. Ada gak sih teman-teman bunda mams yang sama kayak aku, kalau menjelang PMS atau datang bulan tuh kayak badan tuh gak enak. Apalagi yang susah dikontrol itu mood kita ya teman-teman, atau emosional kita tuh kayak lebih meningkat gitu ya kalau mau datang bulan. Itu tuh yang aku rasain hampir setiap bulan ya teman-teman. Jadi ngaruh gitu ya kalau mau masak atau ngerjain kerjaan rumah itu kayak mood tuh kayak nggak enak banget gitu ya, cepet emosi gitu ya. Begitulah ya teman-teman, mungkin ada beberapa juga teman-teman bunda mams yang nggak mengalami gitu ya, kayak biasa-biasa aja gitu ya kalau mau PMS kayak gitu. Nah oke teman-teman, aku jadi sedikit curhat gitu ya, maaf ya teman-teman. Nah ini dilanjut teman-teman, aku tuh mau diulek aja ya. Aku tuh ini bumbu tempe orek keringnya tuh cuman pakai cabai keriting, nggak pedes-pedes sih, cuman 3 aja, bawang merah, bawang putih. Terus aku juga pakai air asam jawa gitu ya teman-teman, biar ada rasa-rasa asam manis kayak gitu. Pokoknya teman-teman bunda mams pasti udah pada lebih jago dibanding aku ya kalau masak tempe orek kering. Nah ini aku awali mau menggoreng tempenya itu yang sebelumnya udah aku potong-potong kecil-kecil ya. Ini tuh sebenarnya prepare-nya tuh dari hari Jumat teman-teman, cuman di hari Jumat itu kayak bener-bener gak enak banget badan. Jadi aku tuh kalau mood lagi gak enak, badan gak enak, pasti masak juga males banget ya teman-teman. Jadi daripada aku paksain, ya udahlah aku tunda dulu aja dan aku milih istirahat kayak gitu. Nah alhamdulillah sebenarnya di hari Sabtunya ini udah enggak seperti hari kemarin ya teman-teman, badannya tuh udah agak mendingan gitu. Nah sambil nunggu tempenya mateng itu, aku mau isiin dulu air maksudnya mau isiin ke botol-botol gitu ya teman-teman. Karena aku itu kan seringnya tuh
apa masak air gitu ya buat termos karena nggak pakai dispenser. Nah ini tuh masih ada sisanya banyak untuk minum, jadi aku pindahkan ke dalam wadah-wadah botol kayak gini ya. Itu ada botol viral punya anak aku. Dia tuh seneng banget minum di situ, jadi aku harus setiap hari ngisi botol itu ya teman-teman. Nah alhamdulillah ini tempenya udah matang gitu ya teman-teman, udah cukup kering tapi nggak kering banget sih, tapi udah kres gitu ya teksturnya, udah cukup gitu. Nah ini aku angkat dulu dan ditiriskan dulu. Nah ini dilanjut aku tumis aja bumbu halusnya ya teman-teman. Seperti biasa kalau tempe orek itu aku cuman pakai lengkuas, terus aku juga senengnya pakai daun jeruk ya teman-teman, sama ada daun salam. Sebenarnya daun salamnya juga udah agak kering kayak gitu 2 lembar, tapi ya udahlah aku masukin aja. Ini sih sebenarnya opsional aja ya teman-teman, mau pakai mau enggak itu sih sesuai selera. Mungkin teman-teman ada yang biasanya sukanya pakai jahe, lengkuas, lengkap gitu ya, terus daun jeruk, daun salam, itu sih terserah masing-masing, selera masing-masing gitu ya teman-teman. Aku sih sukanya cuman pakai lengkuas sama daun jeruk sama daun salam kayak gitu. Dan aku juga pakai airnya tuh sedikit aja dari air asam jawa gitu ya teman-teman, yang aku udah ya pokoknya si asamnya udah dicampur sama air gitu sedikit aja. Nah ini bumbunya tuh ya seperti biasa kayak aku pakai lada bubuk, terus garamnya udah tadi duluan ya pas mau ngulek bumbu halusnya itu aku pakai garam, jadi di sini nggak pakai garam lagi, aku cuman pakai Royco ayam aja teman-teman, sama kecap manis. Oh iya aku juga pakainya gula merah ya teman-teman, bukan gula pasir kayak gitu ya. Ini sih ala-ala aku ya teman-teman, kalau misalkan ada yang nggak sesuai aku mohon maaf ya teman-teman, karena kan setiap selera masing-masing orang itu pasti berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang sukanya mungkin nambahin lagi gula atau nambahin lagi garam, itu masing-masing sesuai sama keinginan kita ya teman-teman. Oh iya aku mau sambil sapa-sapa nih sama teman-teman semuanya. Halo teman-teman Bunda Mam semuanya, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan kabarnya selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat. Yang sedang sakit aku doakan semoga cepat sembuh, semoga diangkat sakitnya, semoga bisa beraktivitas kembali seperti biasa ya. Semoga selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Yang sedang dalam kesulitan semoga selalu dimudahkan, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, amin amin Allahumma amin. Nah dilanjut ini selesai aku masak ya teman-teman, aku mau lap-lap aja si kompor-kompornya dari cipratan minyak ya teman-teman. Oh ya teman-teman, aku pas ngedadar telurnya nggak aku record kayak gitu ya. Ini tuh sebenarnya aku belum mulai sih masak telurnya gitu, nanti dadakan aja gitu, karena ini tuh masih sekitar jam 10-an kayak gitu ya, mungkin masih agak lama gitu ke makan siang, jadi nanti biar anget-anget gitu makannya, jadi ngegorengnya tuh dadakan. Nah setelah selesai masak tempe orek keringnya, ini aku mau beres-beres aja di dapur. Ini di kolong-kolong kompor belum sempat aku lap-lap lagi, dan sekarang itu baru sempat kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya tiap masak itu pasti nggak betah gitu ya teman-teman, kalau misalkan nggak langsung dielap-lap gitu. Nah ini juga aku mau ngelap-ngelap meja dapur aku ya. Gak lupa juga aku lap-lap si rak Doraemon aku dan meja makan ya teman-teman. Oh iya buat teman-teman nih yang baru gabung, yang baru menemukan channel aku, yang baru klik video sederhana aku ucapkan salam kenal. Aku Ayu, ibu rumah tangga dengan satu orang anak perempuan. Kalau kalian suka sama channel aku, bantu dukung channel aku agar semakin berkembang seperti channel teman-teman yang lain dengan cara ketik subscribe, like, komen, dan juga share. Dan kalau teman-teman berkenan, silakan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman semua bisa tahu jika aku upload video terbaru. Terima kasih. Dan aku juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman Bunda Mams yang selalu setia mendukung channel aku, yang udah subscribe, yang udah selalu like, yang udah selalu meninggalkan komentar positifnya, dan juga yang udah selalu share video aku di tab komunitasnya. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Semoga segala kebaikan
kebaikan teman-teman semua dibalas dengan balasan sebaik-baiknya oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Oke deh teman-teman, segini dulu ya video yang bisa aku share hari ini. Semoga selalu ada manfaat yang bisa diambil dan bisa terinspirasi dan termotivasi. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum. Bye-bye.